Wakapolres Labuan Batu Kompol Taufik bersama dengan para pejabat utama lakukan kunjungan tempat bercocok tanam kepunyaan salah satu anak dari perwira Ibda Armen selaku Kanit 3 Sat Intel Kampolres Labuan Batu yang berhasil menciptakan penghasilan di sela waktu pulang sekolah yang berada di kampung dalam Silang Kitang Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Anak perwira yang disapa Hanafi ini memanfaatkan lahan orang tuanya untuk bercocok tanam berbagai jenis sayuran. Sejauh ini jenis sayuran yang sudah berhasil dipanen berupa sayur kangkung dan sayur terong sebanyak 10 kg per harinya. Hal ini yang kemudian membuat Kompol Taufik dan para pejabat utama Polres Labuan Batu berkeinginan untuk melihat hasil bercocok tanam salah satu anak perwiranya. Hanafi yang masih duduk di bangku sekolah kelas 12 SMA Negeri Rantau Parapat menjadi contoh bagi kita semua, walau di tengah pandemi COVID-19 dapat membantu roda perekonomian keluarga dan kebutuhan bahan pangan yang cepat dipasarkan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon, Tribrata TV, Salam Tribrata.